4 pagi semuanya. Kali ini kita akan menyelusuri Jalan Nusantara Kabupaten Cilacap. Ini berada di dua kecamatan ini ya, antara Cilegi dan Cilacap. Cilacap ya. Ini sekarang di ini Tritih Kulon ini ya. Cilacap Utara. Ini udah masuk Cilacap Utara sih, kecamatan Cilacap Utara, bukan Cilegi lagi ya. Ini ya, ini Jalan Nusantara Kabupaten Cilacap. Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara. Ayo kita mulai acara penyelusuran di Jalan Nusantara. Jangan lupa subscribe channelnya kami, SKC Sembara. Go! Ini ada angkot-angkot. Ini hotel. Hotel. Ada garasi-garasi mobil, truk-truk besar ini ya, ini ya. Ada MP ya, truk-truk besar. Ini ada masjid Sabilul Huda ya, masjid. Dan ada STIT buat ini ya, dan agen aspal. Masih di Jalan Nusantara ya, Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara. Ini ada gudang-gudang, pergudangan. Di depan ada jembatan ini ya. Ada toko material, gudang-gudang, kosong. Ini jembatan ya. Jembatan Jalan Nusantara, ini ada pertokoan, jembatan Beji ya, jembatan Beji itu, nah itu nih kalinya ya, jembatan Beji Jalan Nusantara. Jalan Nusantara adalah jalur paling barat ya di Cilacap Kota. Nah, jalan untuk perlintasan truk-truk besar. Ini ada dari mobil. Jalan Salam. Masih di Jalan Nusantara Kabupaten Cilacap. Ini adalah gedung LPNIA. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Latihan Kerja Cilacap, BLKC, Jalan Nusantara nomor 61 Cilacap ini. Oh, ini BLK Kabupaten Cilacap ini ya. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ini Balai Latihan Kerja Cilacap, BLKC ya, BLK ini ya. Pintu masuk sana. Oke, kita maju lagi ke depan. Depan ada SPBU. SPBU ya, Jalan Nusantara ya. SPBU, Universitas Small dan Bengkel JNE. Nah, SPBU Dodo Pertamina ini ya, SPBU-nya ya. SPBU perkantoran aspal, bagian aspal ini ya. Ini ada throttle plate, throttle plate, spare part.
cukup panjang juga ya jalan Nusantara ini. Ini minimarket ini ya sebelah sini. Panjang jalan Nusantara. Masih di jalan Nusantara Kabupaten Cilacap. Nah, ini sudah memasuki apa ini ya? Kelurahan apa ini ya? Oke, sebentar lagi kita akan tahu. Nah, di sini ada puskesmas ini ya, puskesmas Cilacap Utara itu. Oh iya ini, ini Karang Talun, udah masuk di kelurahan Karang Talun. Ini ada Alfamart. Ini masih di Jalan Nusantara, restoran buka. Ini bengkel-bengkel yang buka masih pagi. Bengkelan ini ada masjid masjid. Masih di Jalan Nusantara Kabupaten Cilacap. Ini ada raja sate. Pertokoan-pertokoan ya di tepi jalan Santara ini. Kita sudah sampai depan itu. Depan itu adalah Semen Dinamik ya. Nah, ini Kelurahan Karang Talun. Dari Kelurahan Karang Talun. Ini adalah tempat parkir ya, mobil-mobil besar Semen Dinamik ya. Mungkin menunggu orderan, menunggu sedang ngantri mungkin ya. Masjidnya di dalam juga ada. Nah, ini pintu masuk dari Semen ya. Pintu masuk dari luar. Pelabuhan ke pabrik semen ya. Material mungkin itu ya. Sejumlah hutan-hutan kecil di tepi-tepi pabrik semen ya. Nah, pabrik semen ada hutan kecil. Kita sudah akan sampai di ujung Jalan Nusantara. Itu yang belok ke kiri Jalan Juanda, yang belok ke kanan Jalan MT Haryono. Nah, ini juga pabrik ya. Pabrik apa? Oh ya, penggilingan. Ini adalah ujung di Jalan Nusantara, lampu merah kuningan ini. Terima kasih telah menemani kami di acara penyelusuran jalan-jalan di Kabupaten Cilacap. Bye-bye.